Ini. Halo, assalamualaikum guys. Ini lagi di klinik Azalia. Saya dengan Mas Andi. Mas Andi dari Banyumas. Masih muda guys. Masih perjaka. Ini kita ada keluhan guys. Ada kendala. Sebentar. Nih. Sterilisator kering. Dia nggak hidup, nggak hidup, jadi nggak ada indikator kehidupan di sini. Jadi indikator kehidupan. Nah, kita coba cari kendalanya seperti apa. Nah, di sini kita coba bongkar, guys. Nah, coba di ini Mas Andi di tenggorokan. Oke, ini udah kita bongkar. Nah, di sini kita lakukan pengecekan ini sistem elektronikanya. Ini kalau nggak salah sih ozon sama pengaturan atas sama bawah. Nah, di sini kita lakukan pengecekan di sini, guys. Di sini ada sistem yang langsung ke dari sumber power ke rangkaian pengaman. Nah, biasanya sih guys, itu biasanya. Nah, kita coba di sini ada ini namanya termistor kalau nggak salah, sebagai pengaman temperatur suhu. Ketika dia suhunya tercapai, dia akan putus. Ketika suhu panas berkurang turun, dia akan hidup lagi. Seperti itu. Sama itu yang atas. Nah, ini apa? Ozonnya. Ozon. Nah, kita ngecek ininya, guys. Nih, ini fuse termis, fuse panas. Kita coba cek. Oke, Mas Andi, kita coba cek Mas Andi. Di sini guys, jadi dari ini kabel power utama. Ini kabel power utama nih, dari sini langsung ke sini nih. Nih, ke sini. Nih, sini. Jadi kalau misalkan kemungkinan guys ya, kalau dia putus semua akan mati, ikut mati. Nah, kita coba kita ukur dulu guys. Coba Mas Andi, pegang Mas Andi. Ya Mas, sini Mas, kita ini dari sumber power listrik langsung nih. Nah, kita coba ukur. Ya guys, kemungkinan ini ya, kemungkinan ini guys. Coba kita sambung guys ya, kita coba sambung dulu secara ngasal aja dulu lah, cara ngasal. Nah, nanti kita cek ini. Jadi kabel ini guys, kabel yang ke fuse termis itu kita jumper langsung itu. Oke Mas Andi, kita tes ya. Ini nanti udah langsung, ini langsung nggak terpakai lagi. Kita coba. Oke, kita coba balikin lagi Mas Andi. Oke guys, kita coba sambungin ya. Bisa pak. Itu tuh, coba dah. Tengah nih. Dari mananya tuh pak? Ini Bang Maman nih. Bang Maman. Nanti kita masukin ke YouTube bang. Oke, siap. Nih. Nah tuh berfungsi tuh ojonnya tuh. Fungsi. Sekarang udah oke guys, udah normal. Nah,
Nah, berarti kendalanya di sini, guys. Kendalanya di sini nih. Nih, di sekring temperatur. Fuse temperatur nih, Bang. Nih di sini, yang kecil ini. Nanti kita ganti. Kita ganti. Dah, itu toh. Tuh, guys. Berarti nanti ini di bawah, Pak, di simpan di sini. Nah, ditaruh di sini aja dulu. Ya. Bang, ya. Pak Eko pasang lagi. Nanti pengoperasionalannya nanti kita atur aja. Boleh. Oke, guys. Segitu. Ini saya sama Bang Maman sama Mas Andi. Kendalanya cuma itu aja. Dan alhamdulillah terselesaikan. Ya, dari kita bertiga ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau misalkan tahu kan enak, betul. Ya, nanti yang lain-lain bisa tahu juga. Ya, cuman segitu doang ternyata. Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.